Hai, selamat datang kembali di channel Pelangi Inspirasi. Kali ini kita akan membahas manfaat buah naga. Buah naga merupakan tanaman buah yang berasal dari spesies kaktus. Daunnya menjalar dengan duri-duri khas tanaman kaktus. Tanaman ini memiliki penampilan buah yang unik seperti sisik berwarna merah. Sisik merah tersebut seperti bara api yang menyala. Buah naga memiliki rasa yang lezat dengan rasa manis dan tekstur renyah, sehingga dapat dinikmati baik dimakan langsung ataupun dijadikan jus buah. Isi dalam buah naga putih berwarna putih, sedangkan buah naga merah isi dalamnya berwarna merah dengan biji hitam yang boleh dimakan. Dengan penampilan yang unik serta kaya akan nutrisi, membuatnya populer di kalangan pecinta kuliner dan orang yang sadar kesehatan. Adapun manfaat mengkonsumsi buah naga tersebut sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B, kalsium, fosfor, niasin, serta serat dalam buah naga, kandungan flavonoid dan antioksidan dari buah naga bermanfaat mencegah radikal bebas dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kedua adalah, untuk mencegah kanker dan penuaan dini, buah naga kaya akan antioksidan seperti flavonoid, asam fenolat, dan beta-sianin. Zat alami ini bermanfaat melindungi sel-sel dari kerusakan oleh radikal bebas, molekul yang dapat menyebabkan penyakit seperti kanker dan penuaan dini. Manfaat yang ketiga adalah untuk menjaga kadar gula darah normal. Buah naga memiliki kalori yang rendah namun kaya akan vitamin dan mineral, serta mengandung serat yang tinggi, bermanfaat untuk menjaga kadar gula darah normal dan akan membuat Anda kenyang lebih lama sehingga cocok untuk program diet. Manfaat yang keempat adalah buah naga dapat membantu meningkatkan fungsi jantung. Biji hitam yang ada dalam buah naga memiliki asam lemak omega yang cukup untuk mengurangi trigliserida dan meningkatkan fungsi kardiovaskular. Inilah aneka manfaat mengkonsumsi buah naga. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.